Halo guys, kembali lagi di ke channel. Di video kali ini saya akan memberikan cara install APK Google Camera di salah satu flagship terbarunya Xiaomi, yaitu Xiaomi 12. Dan nantinya kita juga akan melihat seperti apa hasilnya jika kita bandingkan dengan aplikasi stock kamera. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita mulai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Pertama-tama sebelum melakukan instalasi, kalian download terlebih dahulu file APK-nya melalui link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah. Dan pastikan file APK yang kalian download sama dengan yang ada di video ini ya guys. Untuk kali ini saya menggunakan versi APK dari modder yang bernama BSG dengan kode versi A9GV2A yang versi stable-nya. Dan jika nantinya ada versi yang lebih baru lagi, kalian bisa gunakan kok versi terbaru itu selama setting konfigurasinya masih sama dengan yang ada di video ini. Oke, jika kita lihat di sini ada 6 versi APK ya guys. Untuk kali ini saya menggunakan versi yang ada di baris ketiga ini. Saat kita klik, filenya secara otomatis akan terdownload. Jangan lupa download juga file konfigurasinya guys. Link downloadnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, setelah download, jalankan APK-nya lalu berikan persetujuan pada semua perizinannya. Sebelum lanjut, bagi kalian yang sebelumnya sudah pernah menginstal APK Google Camera versi ini atau versi yang lain, sangat disarankan sebelum kalian lanjut ke pengaturan, agar selalu melakukan clear data ya guys, agar bugs di APK sebelumnya tidak berpengaruh di APK yang barusan kita install. Untuk caranya, klik dan tahan pada icon aplikasinya sampai muncul opsi seperti ini. Pilih info aplikasi, klik hapus data, lalu klik hapus semua data. Jika sudah, kita lanjut lagi dengan pengaturan konfigurasinya. Langkah pertama, saat muncul tampilan seperti ini, kalian klik saja selesai. Kemudian swipe ke bawah di bagian layar, lalu klik icon gear di bagian bawahnya ini. Pilih config, klik save, ketik nama apa saja, lalu klik save. Setelah itu keluar dari aplikasinya dan masuk ke file manager. Klik icon folder di bagian atas ini, kemudian masuk ke folder download. Cari file config yang sudah kita download di awal tadi, kemudian pilih lalu klik pindah. Pilih penyimpanan bersama internal, masuk lagi ke folder download, buka folder mgc8.1.101 configs, lalu tempel file tadi di sini. Jika sudah, keluar dari file manager lalu masuk lagi ke aplikasi Geekam-nya. Ketuk beberapa kali pada bar hitam di samping tombol shutter ini sampai muncul opsi seperti ini. Pilih nama file yang sudah kita pindahkan tadi dan selesai. APK Google kameranya sudah bisa kita gunakan seperti biasa. Oke, itu tadi cara installnya, dan bagi kalian yang mungkin masih awam dalam menggunakan APK Geekam ini, sekarang saya akan share beberapa tips untuk menggunakan aplikasi ini, tapi tips ini khusus buat yang belum tahu aja ya guys. Untuk kalian para expert Geekam, bagian ini silahkan di skip aja. Pertama, yang perlu kalian perhatikan adalah pilihan jenis lensanya. Di bagian atas tombol shutter ini terdapat 3 buah icon ya guys, yang bisa kita gunakan untuk memilih jenis lensanya. Yang paling kiri ini biasanya adalah tombol untuk lensa ultrawide. Yang di tengah adalah lensa utamanya, dan di sebelah kanan adalah lensa makro. Namun posisi ini tidak tetap ya guys, karena beda versi APK dan juga beda jenis smartphone akan berbeda juga pilihan iconnya. Namun secara umum biasanya posisinya seperti ini. Jadi kalian bisa menyesuaikan skenario penggunaan lensa sesuai dengan kebutuhan kalian.
Selain itu di video saya sebelumnya ada beberapa orang yang bertanya soal kenapa di lensa makro atau di lensa yang sebelah kanan ini hasilnya ngeblur. Pertama yang perlu kalian pahami bahwa namanya lensa makro tentu fungsinya untuk memotret objek yang makro ya guys atau yang kecil. Jadi fungsinya tidak seperti lensa biasanya. Selain itu karena ini lensa makro jadi cara penggunaannya pun agak sedikit berbeda. Agar hasilnya nggak blur, kameranya harus didekatkan ke objek dengan jarak sekitar 3-4 cm. Baru hasilnya akan fokus. Berikutnya, saat APK G-Cam ini kita gunakan di kondisi low light, untuk G-Cam versi 8 ke atas sudah punya fitur auto night sight yang ikonnya akan muncul secara otomatis saat perangkat mendeteksi kondisi pencahayaan yang minim. Dan saat fitur ini aktif, hasil foto akan jadi lebih terang, namun konsekuensinya untuk waktu pengambilan gambar akan jadi lebih lama dan tangan kalian juga harus lebih stabil ya guys. Tapi jika kalian tidak ingin menggunakannya, kalian bisa kok mematikan fitur ini. Selanjutnya untuk fitur astrofotografi, secara default di konfigurasi kali ini fitur astrofotografinya sudah saya nonaktifkan ya guys. Namun jika kalian ingin menggunakan fitur ini, kalian bisa masuk ke mode malam lalu swipe ke bawah di bagian layar. Dan di sini terdapat 3 pilihan icon ya guys, yaitu astro nonaktif, auto aktif atau aktif terus menerus. Namun yang perlu kalian perhatikan, jika menggunakan fitur ini, waktu pengambilan gambar akan jadi lebih lama. Bahkan bisa sampai 5 menitan ya guys. Jadi sebaiknya saat kalian ingin menggunakan fitur ini, sangat disarankan untuk menggunakan tripod atau meletakkan smartphone kalian di posisi yang steady atau tidak goyang-goyang agar hasil fotonya bisa lebih maksimal. Tips selanjutnya untuk kondisi cahaya yang agak menantang seperti cahaya yang agak minim atau sebaliknya justru cahaya yang berlebih atau backlight, saya biasanya akan mengaktifkan fitur HDR Plus disempurnakan agar hasil fotonya bisa lebih maksimal guys. Oke, itu tadi beberapa tips buat kalian. Sekarang kita lihat perbandingan hasil fotonya. Dari hasil perbandingan ini bisa kita lihat bahwa hasil foto menggunakan G-Cam pada kondisi cahaya yang cukup, hasilnya tidak terlalu berbeda jauh jika kita bandingkan dengan aplikasi stok kamera. Bahkan saat kita gunakan pada kondisi malam namun masih terdapat sumber cahaya, walaupun terlihat Google Kamera atau G-Cam lebih unggul, namun terkadang hasil stok kamera bisa sedikit bersaing, bahkan terkadang bisa lebih baik dibandingkan aplikasi Google Kamera. Namun pada kondisi kurang cahaya, secara keseluruhan saya justru lebih menyukai hasil dari aplikasi Google Kamera. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.